asli itu di dana sudah iya. Kalau itu sih saya tidak pernah lihat dia kasih minum kopi begitu. Mm-mm. Karena orangnya kan agak tertutup gini, karena jarang terbuka juga ini pintu rumahnya. Jarang tertutup. Iya, dan saya juga tidak terlalu sering lihat. Bu, ya? Iya, tidak terima interaksi. Makanya saya tanya tetangganya. Tapi katanya itu anak tidak pernah jadi menangis. Tidak pernah menangis. Iya. Bagus semua itu. Kalau pas kemarin sih saya tanya, karena saya kan baru lihat dia buka pintu, saya lihat ini anak-anak, saya bilang ih bagus nih ini badannya nih anak, lucu-lucu. Lucu-lucu. Iya, dia bilang iya bu, kuat minum susu. Jadi saya bilang ih cocok itu kalau kuat minum susu bu, karena sesuai dengan tahu badannya. Saya bilang ih bagusnya, gantengnya lagi. Itu aja sempat saya sapa kasih. Kita enggak tanya. Iya, jadi betul bahwasanya video viral yang ibu yang meminumkan kopi ke anaknya itu betul. Dia tinggal di sini, kontrak. Dan itu baru sekitar semingguan. Jadi warga sekitar juga belum mengenal baik, karena seperti kata tetangganya bahwa ibu ini memang agak tertutup orangnya dan baru seperti itu. Ini memang yang tiga orang. Di sini yang tiga orang sementara ini masih di Polres. Di Polres diperiksa Bu ya? Iya. Uh-uh. Iya. Insya Allah kami akan memperhatikan, memberikan bantuan kepada yang bersangkutan. Karena kita juga belum mengetahui bagaimana kondisi sebenar-benarnya ibu ini. Karena tertutup. Adik jadi sama adik. Adik jangan takut tuh. Adik lagi-lagi. Tadi ada sampai yang datang tadi malam. Iya, beda. Ada lagi-lagi. Datang di sebelah semua.